Ada yang unik. Wes, ada es potong, es potong. Yuk, kita cobain ini masnya nih. Es potong. Berapa, Mas? Berapa ini, Mas? 7.000. 7.000, oh, 7.000-an ini, Bro. Rasanya apa aja ini, Mas? Udah tiga rasa, Mas. Hah? Udah tiga rasa. Boleh lihat enggak? Ini Surabaya lagi mendung tapi tetap aja panas ya. Oh, ini nih. Strawberry. Oh, udah jadi satu ya? Udah jadi satu. Strawberry coklat satu deh, satu. Es potong Pinocchio es. Wah, ini dari jam berapa bukanya nih, Mas? Jam 9 sampai jam 5. Jam 9. Oke. Tiap hari ya? Tiap hari. Saya sambil videoan enggak apa-apa nih ya? Enggak apa, Mas. Asik. Wah, ini. Tempatnya di sini aja apa keliling? Ada di depan lapangan Jambangan. Oh, ini franchise, kayak franchise ya. Gitu. Oke, banyak berarti ya. Ini saya nyobain lagi yang di Kentang Madia nih. Ya, cari aja nih di depannya warung apa itu? Pokoknya yang astra-astra gitu deh, Bro. Wush, ini nih. Oh, jadi langsung tiga ya, coklat. Strawberry sama vanilla. Oke. Sama dicampur roti. Saya langsung makan di sini aja lah. Nih. Es potong zaman now nih. Kalau zaman dulu sekolah kan ya yang pakai terot-terot gitu. Potong-potong. Oke, langsung. Wih, lalatnya mau sampai ini. Iya, 7.000-an. Ada rasa coklat, stroberi dan vanila. Udah lama, Mas, ini, Mas? Udah lama. Sekitar 1 bulanan. Mantap nih. Masih baru ya berarti ya? Iya, masih baru. Oh, ini nih ya. Tiga rasa yang satu gigitan, wes cocok. Persis kayak di fotonya ya. Mantap. Nih mengingatkan zaman SD saya ini dulu nih. Gak gitu tuh, kayak yang dulu. Hah? Yang dulu gak gitu. Iya, gak kayak gini ya. Sudah di kayak kertas kado gitu ya. Di foto langsung. Ini, inovasi baru nih. Nih ala, anak milenial ini yang jual ini. Sehari laku berapa, Mas? Tergantung cuaca, Mas. Kalau bagus ya 30 ke atas. Ini udah mau habis ini berarti? Iya. Nambah lagi nanti. Oh, nambah lagi? Nambah lagi. Mantap. Sampai sore ya pokoknya ya. Sampai sore. Sip. Nih bagi yang kangen masa kecil nih, ada es potong. Es potongnya tapi langsung tiga rasa. Diampur roti. Ini ya rotinya ya, roti tawar. Kenapa nih, Mas? Ini tapi brownies. Oh, jualan beda ini berarti? Iya. Mantap. Ini masih ada ininya nih. Kelinting-kelintingnya. Sip. Langsung habis ini, Bro. Ntar ya, Mas ya, bayarnya habisin dulu ya, Mas ya. Iya, Mas. Udah punya berapa cabang nih, Mas? Ini mitranya ada 7 kalau nggak salah. Padahal baru 1 bulan ya? Iya. Terus. Di sekitar sini ya, bulannya.
enggak, kalau ini ada mitranya sendiri, terus yang ini ikut orang ada di depan lapangan Jambangan sama Ahlikmah Bintang. Istimewa ini, istimewa. Ayo ngabis. Mantap. Sebelum pulang kita bayar dulu. Nah, amin sama saya. Iya. Ini mas. Tuh, kelebihan tak? Oh iya ya. Gak ada 1000 mas. Oh, gak usah, gak apa lah. Buat kasih aja. Ya, ini buat yang mau beli nih. Mantap nih, mantap. Es potong Pinocchio es. 7000-an. Kantornya di Palem. Tiga rasa. Kenapa? Ada kantornya di Palem. Oh, kantornya di Palem? Iya, Palem. C72. Oh, yang punya orang Palem berarti? Iya, orang Palem. Jelas. Cus lah. Oke, ini di Tang Medan ya. Nanti kita cari kuliner lagi. Tetap di Grace Gria. Jangan lupa subscribe.